sing konsis ya. Kalau tadi ini sudah meragakan cara memanjakan konsisnya, dan ini tempat untuk HP, ini fleksibel, bisa naik turun, dan yang ini sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Hasna Service. Semoga kalian semua, para pemirsa dimanapun anda berada, selalu dalam keadaan sehat-sehat, panjang umur, banyak rezeki, dan dilancarkan segala usaha dan cita-citanya. Oke, perjumpaan kali ini kita akan unboxing. Tadi kita dapat kiriman dari JNT ya. Kemarin kita order via Shopee ya, berupa tongsis untuk keperluan YouTuber ya, YouTube. Semoga produk yang ada di dalam ini kualitasnya sangat memuaskan dan bisa untuk menunjang dalam kegiatan per-YouTube-an ya, mengonten. Oke pemirsa, langsung aja kita saksikan seperti apa dalamnya ya. Tonton terus videonya sampai selesai, jangan di skip. Jangan lupa yang baru saja menemukan channel ini, silahkan ditonton videonya sampai selesai. Tekan tombol like, sematkan saran dan kritik di kolom komentar. Oke pemirsa, langsung aja cus ya. Ini pemirsa, seperti ini ya, ini kiriman dari JNT ya. Oke langsung aja kita. Oke pemirsa, kita lanjut lagi, dan terima kasih pada pemirsa yang masih setia stay tune di channel Hasna Service. Pasti kalian semua sudah tidak sabar ya, apa yang ada di dalam kemasan ini. Oke, langsung saja kita buka cabjus. Pelan-pelan aja bukanya. Apa dalamnya, semoga produknya sangat memuaskan ya, tidak ada kekurangan satu apapun, biar customnya puas dan akan selalu memesan dan memesan lagi. Seperti ini bisa dalamnya, satu persatu. Apa yuk, kira-kira apa yuk, masih penasaran kan? Srep, tongsis, srep. Ini
pocor. Diem, jelek. Seperti ini pemirsa. Ini baru kemasannya pemirsa. Ini. Semoga produknya berkualitas ya. Ini ada apa ya? Ada LED-nya ya di ujungnya. Dan kelihatannya ini ada remote-nya. Ini ada remote-nya, ini remote. Nanti kita buka apa aja di dalamnya. Yuk, kita mulai buka. Seperti ini, Mas. Tongsis. Ini pemirsa, ini untuk apa ya, kabel USB untuk ngecas. Nah seperti ini pemirsa, tongsisnya merek Mixio ya. Kita buka seperti ini. Set. Ini bisa diputar, bisa digerakkan ya. Dan ini bagian untuk apa? Mengencangkan dan mengendorkan. Ya. Seperti ini bisa. Nah ini. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi. Tongsisnya seperti ini pemirsa. Seperti ini pemirsa, ini tempat holder HP-nya ya. Seperti ini. Ini untuk HP ya. Ini bisa naik turun. Begini. Dan ini tinggal tarik aja. Tarik aja. Ini panjang nih pemirsa. Seperti ini. Panjang sekali ya. Nah, ini masih panjang. Baseball. Seperti ini pemirsa. Dan untuk kaki-kakinya kita akan coba buka ya. Oke pemirsa, lanjut lagi kita unboxing tongsis ya. Kalau tadi ini sudah meragakan cara memanjangkan tongsisnya, dan ini tempat untuk HP ya. Ini fleksibel, bisa naik turun. Dan yang ini untuk lightingnya. Lightingnya apakah lightingnya terang atau redup, ini kita belum tahu. Ini ada remote-nya pemirsa. Ini ada remote-nya ya. Remote ini bisa dilepas ya. Seperti ini. Tinggal mencet ini, tip. Sekarang kita akan mencoba membuka bagian kaki-kakinya ya.
Ini kaki-kakinya ada 3 kaki ya. Oke pemirsa, lanjut lagi. Kita apa? Pendekin dulu. Kita buka. Ini membuka kakinya agak keras sekali ini. Kita buka aja. Seperti ini pemirsa. Kita coba buka lagi. Ini kaki-kakinya seperti ini. Ini tinggal, ini bisa naik turun ya, menyesuaikan kondisi kaki ini. Bisa naik turun, bisa di setting ya. Kita pakai kursi nah, seperti ini kan nggak nempel, nggak sama, jadi kita tinggal tekan ke bawah nah, seperti ini sudah. Oke pemirsa, sekiranya sudah paham semua. Oke pemirsa, saya ucapkan terima kasih karena masih setia standby di Hasna Service Channel ya. Seperti tadi kita sudah sampai ke bagian tiang penyangga. Seperti ini pemirsa, kita akan coba pasangkan bagian kameranya ya. Ini kamera bisa pakai kamera belakang atau kamera depan, bisa disesuaikan ya. Kita angkat aja bagian atas, langsung kita pasang ya seperti ini. Untuk lightingnya ini harus di cas dulu ya, karena ini masih kosong. Nanti kita akan cas dulu, terus lightingnya juga kita buka, kita coba ya seperti apa, apakah nyalanya terang atau burem seperti ini. Ini kalau untuk ngevlog sangat cocok sekali ya. Ini untuk mengembalikan penyangganya, ini kakinya tinggal diginikan aja, sangat mudah sekali. Nah, sudah klik ya, jadi bisa dipakai. Terus kalau mau vlog atau tinggal kita putar ini aja, ini ada settingan, bisa kita bengkokkan gini seperti ini. Ini sudah jadi pemirsa, seperti ini. Alhamdulillah barangnya yang sampai itu oke ya kualitasnya. Ini panjang sekali pemirsa. Coba jadi finish. Orang. Oke pemirsa, seperti ini hasil dan ini nyala lampunya pemirsa ya. Ini ada LED-nya ya. Seperti ini, jadi bisa terang ya. Oh,
mix show ya. Mereknya mix show. Mantap. Bisa buat nge-vlog ya. Oke pemirsa, terima kasih atas kunjungan dan luangan waktu yang sudah menyempatkan hadir di channel Hasna Service ya. Sudah melihat tadi unboxing tongsis dengan merek Mixio ya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi bagi para YouTuber pemula seperti saya yang masih belajar atau sudah senior ya. Kita ketemu lagi dan kita jumpa lagi di lain waktu, di lain video, tentunya dengan video-video yang lebih menarik lagi. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye. Hasna Service Channel.